maklumat dan risikan yang telah dibuat oleh Jabatan Siasatan Jeneral IPD Subang Jaya, maka dua serbuan telah dibuat, iaitu atas dua premis yang menjalankan calling center, iaitu atas perjudian online. Lokasi kedua tempat adalah di Main Place Section USJ 21 Subang Jaya, dan hasil serbuan pertama di tingkat 30, iaitu rumah yang kita berada sekarang ni, mendapati ada 5 player, semuanya adalah warga negara Malaysia berusia antara 20 ke 26 tahun. Okey, semakan kita, mereka terdiri daripada 5 lelaki Cina dan 5 lelaki Cina. 4 lelaki Cina dan 1 perempuan Cina. Okey, jenis aplikasi yang telah digunakan di sini adalah jenis platform adalah rojak88.com. Yang digunakan untuk pasaran di Malaysia. Dia punya aplikasi perjudian adalah Pusi 888, Mega 381 dan 918 Kiss. Dan aplikasi chat menggunakan Telegram, WhatsApp dan juga live chat. Okey, untuk makluman, penugasan di sini, mereka di sini, keuntungan yang mereka dapat adalah anggaran RM100,000 untuk tempoh sebulan.